Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Zinedine Zidane bakal melatih PSG pada musim depan. Sementara Cristiano Ronaldo mengancam hengkang kalau MU gagal mendatangkan pelatih yang bagus. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Gareth Bale yang jarang terlihat di Real Madrid bakal berkomitmen sampai akhir kontrak. Sementara rival abadi mereka yaitu Barcelona bakal kedatangan pemain PSG yakni Julian Draxler. Bek anyar Real Madrid David Alaba memberikan pendapat terkait budaya Spanyol dan Jerman. Alaba menilai kalau Spanyol punya budaya yang aneh dan berbeda dengan Jerman. Mantan bek Bayern Munchen ini pernah merasakan keanehan saat duduk di sebuah restoran. Saat itu restoran sangat sepi dan Alaba duduk seorang diri. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 20.00. Lebih anehnya lagi, pengunjung baru berdatangan saat Alaba pergi. Masa depan Gareth Bale di Real Madrid masih menjadi misteri. Pasalnya winger asal Wales ini jarang terlihat di skuad El Real. Sebelumnya Bale memang sempat menepi akibat mengalami cedera. Akan tetapi mantan winger Tottenham Hotspur ini sudah pulih sejak beberapa pekan terakhir. Situasi ini pun mendapat sorotan dari sang pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti bilang kalau Bale akan berkomitmen di sisa kontraknya yang berakhir ditutup musim nanti. Barcelona menjadi salah satu klub paling aktif dalam perburuan pemain di musim dingin ini. El Nacional mengabarkan kalau Blaugrana juga akan merekrut Julian Draxler. Pemain PSG ini akan didatangkan sebagai pengganti Ousmane Dembele. Pasalnya Dembele sudah mantap untuk hengkang dari Camp Nou. Peluang Blaugrana untuk memboyong Draxler juga terbuka cukup lebar. Pasalnya winger asal Jerman ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, yakni sekitar 15 juta euro saja. Newcastle United resmi memperkenalkan Kieran Trippier sebagai pemain anyar mereka. Selain Trippier, Newcastle juga berminat untuk meminjam Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal. Newcastle United resmi memperkenalkan Kieran Trippier sebagai rekrutan terbaru mereka. Trippier diboyong dari Atletico Madrid seharga 15 juta euro. Bek sayap asal Inggris ini menandatangani kontrak di James Park sampai tahun 2024. Trippier sendiri mengaku senang bisa merapat ke Newcastle United. Trippier juga bilang kalau Newcastle merupakan klub yang luar biasa. Trippier juga sudah nggak sabar untuk bermain dengan klub barunya tersebut. Atletico Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek kanan Chelsea yakni Cesar Azpilicueta. Bek asal Spanyol ini disebut akan menjadi pengganti dari Kieran Trippier. Trippier sendiri sudah resmi diperkenalkan oleh Newcastle United. Akan tetapi peluang Los Rojos Blancos untuk menggaet Azpilicueta terbilang cukup kecil. Pasalnya The Blues berniat memperpanjang kontrak Azpilicueta yang akan berakhir pada musim depan. Newcastle United dikabarkan tertarik meminjam striker Arsenal yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Kabarnya The Magpies ingin meminjam Aubameyang pada bulan Januari ini. Akan tetapi The Magpies harus mengeluarkan biaya yang gak sedikit. Pasalnya striker asal Gabon ini punya gaji yang cukup besar. Aubameyang diperkirakan mendapat gaji sekitar 350.000 pound sterling per pekannya. Sementara itu The Magpies meminta Arsenal untuk membagi beban gaji Aubameyang. Mantan striker Aston Villa Gabriel Agbonlahor mengomentari keputusan MU yang merekrut Cristiano Ronaldo. Agbonlahor bilang kalau keputusan itu merupakan sebuah kesalahan. Agbonlahor menganggap kalau kedatangan Ronaldo bisa menghambat perkembangan para pemain lain. Agbonlahor juga menyoroti duet Ronaldo dan Edinson Cavani di lini depan. Agbonlahor menganggap kalau duet tersebut gak berjalan dengan mulus. Agbonlahor pun menyarankan MU untuk melepas Ronaldo dan fokus mengembangkan pemain muda. Sergio Aguero bakal kembali ke Manchester City dan didapuk sebagai duta besar klub. Di klub Inggris lainnya ada Liverpool yang cukup serius mendatangkan gelandang FC Porto yakni Luis Diaz. Sergio Aguero dirumorkan kembali merapat ke Manchester City. Kabarnya bomber asal Argentina ini akan didapuk sebagai duta besar skuad The Citizens.
Selain itu, Manchester City akan membuatkan patung Aguero di luar stadion. Selain Aguero, kabarnya mereka juga akan membuatkan patung David Silva dan Vincent Kompany. Sebagai informasi, sejak didatangkan pada tahun 2011 yang lalu, Aguero dianggap sebagai legenda Manchester City. Berseragam The Citizens, Aguero mengkoleksi 260 gol dari 392 laga di berbagai kompetisi. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan cukup serius untuk merekrut gelandang FC Porto yakni Luis Diaz. Klopp menilai kalau Diaz bisa menjadi investasi jangka panjang skuad The Reds. Kabarnya Liverpool ingin mengajukan tawaran sebesar 45 juta pound sterling. Dalam beberapa hari terakhir, Diaz tampil apik di lini tengah Porto. Dari 24 pertandingan di musim ini, Diaz berhasil mengkoleksi 14 gol serta 5 assist. Jose Mourinho enggan bergabung dengan Lazio dan AC Milan karena keduanya merupakan rival AS Roma dan Inter Milan. Sementara Lewandowski dikabarkan tertarik merumput di Premier League. Pelatih AS Roma Jose Mourinho memberikan pernyataan yang cukup kontroversi. Mourinho bilang kalau dirinya enggan bergabung dengan Lazio dan AC Milan. Dalam sesi wawancara, Mourinho juga membeberkan alasannya. Mourinho mengaku enggan ke Lazio karena Lazio merupakan rival sekota AS Roma. Sementara Mourinho enggan merapat ke AC Milan karena punya kenangan manis saat menukangi Inter Milan. Robert Lewandowski dikabarkan tertarik merumput di kompetisi Premier League. Kabar ini disampaikan oleh analisis sepak bola asal Jerman bernama Mark Behrenbeck. Behrenbeck menyebut sudah ada sejumlah klub Premier League yang berminat meminang Lewandowski. Beberapa di antaranya adalah Manchester United dan Manchester City. Walaupun begitu, Bayern Munchen akan berusaha mempertahankan bombernya tersebut. Diratan juga sudah mengajukan perpanjangan kontrak kepada Lewandowski. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan kalau pemain timnas Indonesia akan mendapatkan bonus. Bonus tersebut merupakan hadiah dari kerja keras mereka di Piala AFF kemarin. Skuad Garuda sebenarnya mendapat banjir bonus dari sejumlah pihak. Tercatat total bonus itu mencapai angka 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, PSSI juga akan memberikan bonusnya sendiri. Yunus Nusi sendiri nggak bisa menjamin kapan bonus itu akan cair. Dirinya masih melihat kondisi keuangan PSSI terlebih dahulu. Next, Jordi Amat dan Sandy Walsh tinggal selangkah lagi untuk menjadi warga negara Indonesia. Sementara kita jauh ke Inggris, guys, ada Cristiano Ronaldo yang mengancam hengkang kalau MU gagal merekrut pelatih bagus. Sandy Walsh dan Jordi Amat dikabarkan selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Eskol PSSI Hasani Abdul Ghani. Kehadiran kedua pemain tersebut tentu menjadi angin segar bagi sang pelatih Sintayong. Pasalnya Sintayong ingin menambah pemain di sektor pertahanan. Seandainya berhasil menjadi WNI, keduanya akan ikut membela timnas di laga uji coba tanggal 24 sampai 2 Februari mendatang. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengeluhkan kepemimpinan wasit di laga kontra AC Milan. Mourinho menilai kalau kualitas wasit dan VAR di laga tersebut cukup kurang. Selain mengeluhkan wasit, Mourinho juga mengeluhkan performa skuad Serigala Ibu Kota. Menurut Mourinho, kalau skuadnya tampil kurang maksimal. Pada laga tersebut, AS Roma harus takluk dengan skor 3-1. Cristiano Ronaldo memberi peringatan kepada Manchester United. Ronaldo memperingatkan kalau dirinya akan hengkang seandainya manajemen gak bisa mendatangkan pelatih bagus. Seperti diketahui, Setan Merah sendiri belum menemukan performa terbaiknya. Padahal pada beberapa bulan yang lalu mereka baru saja memecat Ole Gunnar Solskjaer. Ronaldo menyebut performa Setan Merah akan meningkat seandainya dilatih dengan orang yang tepat. Berita selanjutnya, Philippe Coutinho resmi bergabung dengan Aston Villa dengan status pemain pinjaman selama 6 bulan. Walaupun sudah melepas Coutinho, Barcelona masih belum bisa mendaftarkan Ferran Torres. Masa depan Philippe Coutinho akhirnya menemui titik terang. Gelandang asal Brazil ini resmi memperkuat klub Premier League yakni Aston Villa.
Klub berjuluk The Villa tersebut dikabarkan meminjam Coutinho selama 6 bulan dengan opsi permanen di akhir musim. Coutinho juga membeberkan alasan mengapa dirinya merapat ke Aston Villa. Coutinho bilang kalau Steven Gerrard merupakan alasan utamanya untuk merapat. Pasalnya Coutinho juga pernah satu klub bersama legenda Liverpool tersebut. Kepergian Philippe Coutinho ke Aston Villa nggak berpengaruh besar terhadap Ferran Torres. Kabarnya mantan pemain Manchester City ini masih belum bisa didaftarkan ke La Liga. Oleh sebab itu, Barcelona harus melego pemainnya lagi. Beberapa pemain pun masuk ke dalam daftar penjualan mulai dari Samuel Umtiti sampai Ousmane Dembele. Bek kiri Manchester City Benjamin Mendy telah dibebaskan sambil menunggu hasil persidangan. Sebelumnya pemain asal Perancis ini telah ditahan selama 134 hari. Sebenarnya Mendy harus menjalani persidangan di bulan Januari ini. Akan tetapi persidangan tersebut ditunda dan dilanjutkan paling cepat pada tanggal 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, Mendy sendiri ditahan karena dituduh melakukan 7 kasus pemerkosaan. FIFA merilis 3 kandidat pemenang The Best FIFA Player of the Year 2021. 3 kandidat tersebut adalah Robert Lewandowski, Lionel Messi, dan Mohamed Salah. Sebelumnya ada 11 kandidat yang juga tergabung ke dalam daftar tersebut. Akan tetapi beberapa di antaranya gugur mulai dari Kevin De Bruyne, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, dan Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane bakal melatih PSG pada musim depan untuk menggantikan Mauricio Pochettino. Sementara itu ada Asnawi Mangku Alam yang menyarankan pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Media asal Perancis RMC Sport menyebut kalau Zinedine Zidane akan menjadi pelatih baru PSG menggantikan Mauricio Pochettino. Kabarnya Pochettino akan hengkang dari Parc des Princes pada akhir musim. Berikutnya Pochettino akan terbang ke Inggris dan merapat ke Manchester United. Kabarnya Les Parisiens sudah mulai bernego dan menawarkan Zidane dengan bayaran fantastis. Peluang PSG juga cukup terbuka mengingat Zidane tertarik untuk menangani Kylian Mbappe CS. Bek sayap timnas Indonesia Asnawi Mangkuala memberikan saran kepada pemain Indonesia. Asnawi meminta mereka untuk nggak takut berkarir di luar negeri. Selain itu, Asnawi juga menyarankan para pemain untuk nggak memandang gaji di sana. Menurut Asnawi, bermain di luar negeri bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat. Asnawi berharap kalau pemain Indonesia nggak menolak tawaran dari klub luar negeri. Manchester City berhasil meraih kemenangan telak pada putaran ketiga FA Cup. Pada laga tersebut, skuad The Citizens melibas Swindon Town dengan skor telak 1-4. 4 gol Manchester City dicetak oleh Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan, dan Cole Palmer. Sementara Swindon cuma bisa membalas 1 gol lewat Harry McCurdy. Guys, kita masuk ke bacain komentar. Ini dari Iwan Abu Gibran. Kak, lebih suka Messi atau Ronaldo? Kalau dua ini sih aku nggak bisa milih, guys. Tapi kalau ada pilihan Brightway, pasti aku pilih Brightway. Next, dari fans Chelsea. Nggak pernah dibaca. Kalau mau dibacain, ya komen terus, guys. Nah, buat kamu yang komennya mau dibaca, bacain juga. Bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.